Kalau orang luar nak dengar, macam mana orang luar nak beza kan? Orang tu orang, dia dengar, orang luar akan dengar utara. Tapi macam mana, atau orang tu orang dari Penang ke atau dari Kedah? Dia ada jenis, dua jenis Penang. Satu Penang belah seberang, satu Penang belah pulau. Kalau Penang belah pulau, dia cakap lanjut sikit je sayang. Lanjut? Kalau lanjut boleh bezakan anak mami dengan biasa. Kalau mami dia cakap tak larat, dia sakit perut. Dia punya larat, dia tak sebut tak larat. Kalau belah seberang tak larat. Kalau sebut mami belah Penang pulau, dia tak larat. Oh, kalau pulau. Kalau dia orang, macam ni, orang. Mami tak larat lah tadi, mami pergi jalan. Ha, dia macam ni, yang Azad ni ajak Jasmine je lah. Tu Penang lah tu. Mamu dia tu, mamu. Tu memang Penang pulau lah. Betul. So, basically yang mainland tu cakap macam orang Kedah lah sebenarnya. Tak beza sangat. Kalau Perlis? Kalau Kedah yang berhala sepatutnya lain. Penang pun lain. Perak pun dia Kedah lah. Penang pun lain. Jadi orang luar pun tak boleh bezakan lah. Susah lah. Boleh lah nak beza. Kalau Kedah Kedah yang ke Alustak Gurun tu pun lain pula. Dia bunyi ala-ala macam Thailand sikit. Ya. Susah lah kalau nak orang luar nak beza. Maknanya